Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat kuda semua. Kembali lagi di channel saya. Oke, sobat-sobat kuda, semoga saya doakan subscriber-subscriber dan penonton setia tetap sehat walafiat. Selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sobat-sobat kuda, langsung saja, saya ini berada di Dusun Serunggan, Karang Tengah, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ternyata di kelompok tani ini ada kuda. Saya juga baru tahu waktu kemarin liburan di Sri Harjo. Nah, kudanya bagaimana? Tempatnya bagaimana? Ayo kita lihat di seberang jalan. Nah, itu sobat-sobat kuda. Nah, inilah. Tuh, di sini ternyata ada kuda, tapi tidak ada orang. Nggak apa-apalah, besok suatu saat kalau ada orangnya kita tanya-tanya. Tapi ayo kita lihat review di sana, di dalamnya, semoga boleh. Yuk. Ini sobat-sobat kuda, saya bersama Dek Yasmin. Di sini ternyata ada kuda juga dok, di Dusun Serunggan ini. Ini kemarin belum ada ini. Ini yang pedok ini belum ada kemarin. Ini belum ada. Ternyata sudah dibuat ini pedoknya. Dulu ini hanya kandang-kandang kuda ini. Ini juga saya belum tahu ini punya siapa ini. Karena di sini sepi, nggak ada orang. Mau tanya juga tidak ada orang di sini. Mungkin sedang istirahat apa ya. Ini sepertinya baru bangunan, pembangunan ini. Ini sobat-sobat kuda. Nah, ini. Ayo kita lihat kandang kudanya. Wow, modelnya seperti ini. Ini dibuat miring ke timur biar buat bersihnya enak. Mungkin di sini kan ada tempat pembuangan kotorannya. Nah, ini mengalir di sini. Oke, ini sobat-sobat kuda. Tapi ini sayang sekali tidak ada orang, tidak ada yang bisa saya tanya-tanya. Ini kuda kecil, semoga besok bisa lihat ke sinilah. Dek, lucu lu jago dah nih. Ini le. Lihat kan lu, Dek. Lihatan. Ini lu, Dek, kudane lucu iki lu, Dek. Enak rambut iki lu, Dek. Nah, ini sobat-sobat kuda, ini sejenis kayak kuda apa itu yang bulunya panjang itu, bomblet. Ya, satunya bomblet apa ya? Ini kudanya. Oh, keren. Awas, Dek. Coba andemorkin di luar ini lho. Coba di luar ini lho, Dek. Ini, andem di luar ini. Wes, yo. Nih, kuda sejenis ada apa itu ya? Kalau yang banyak bulunya itu ya. Nih, kuda besar kalau ini. Kalau yang ini kuda besar, ini betina ini. Ini sayangnya tidak ada orang ya di sini. Punya siapa gitu ya? Pekerjanya juga nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa lah, besok kalau ada kesini lagi. Ini sobat-sobat kuda,
ternyata di sini ini kan arah ke tempat Sriharjo itu tempat wisata air, itu banyak sekali tempat di sini. Nah ini kudanya betina, ini bagus, ini mungkin udah peranaan ini atau G juga saya nggak tahu, tapi kalau bentuknya bagus banget, mantap sekali. Ini sudah umur kalau ini. Nah itu, dia buang air. Nah ini yang ketiga ini. Ini ada siplangannya satu. Ya ini kuda yang ketiga yang ada di kandang. Nih, awas Dik, ini galak. Ini lumayan galak ini, kuda yang ketiga ini. Tapi nggak ada orang. Sayang sekali. Nah, ini itu yang di sini itu buat ternak kambing sama sapi di barat jalan. Ini di timur jalan. Nah, ini kudanya, sobat-sobat kuda. Kudanya bagus-bagus. Itu yang di pedok juga ada dua. Jadi di sini ada 5 ekor kuda. Ini jantan. Yang ini jantan. Ya. Apa, Dek? Ya ini. Nah, ini penampakannya ini. Kuda yang ada di kandang serunggan, tapi tidak ada orang. Ini saya ini waton, ini apa itu ya, kebablasan atau apa ya namanya, wani-wani ini ya, bahasa Indonesia ini itu tanpa izin. Semoga yang punya melihat ini dan bisa menghubungi saya ini di komentar atau apa, semoga bisa tersampaikan atau sampai di YouTube-nya yang punya, semoga yang punya YouTube ini jadi bisa melihat kandangnya saya liput. Amin mat. Kula nuwun nggih Pak Bu, kula niki nyuting tanpa permisi. Nah, maaf ini hanya, semoga besok bisa kucingan. Semoga besok bisa ketemu sama pemiliknya. Nah itu, murah apa ya? Kue ini mantep banget ini kandangnya. Oke, sobat-sobat kuda, ini karena minimnya informasi di sini, saya sudahi dulu video untuk konten video kali ini. Coba kita lihat yang di sana, yang di pedok. Coba kita lihat yang di pedok ya. Ya ini sobat-sobat kuda, pedoknya luas banget ini. Luas banget. Nah itu, nah itu kudanya mau kesini. Nah ini sobat-sobat kuda, ini sobat-sobat kuda, ini basah ini, kehujanan ini tadi pas hujan. Awas, nah ini sobat-sobat kuda, kudanya mirip yang putih tadi yang di sana ini, berbulu banyak. Modelnya apa ini ya, kayak model kayak gini. Wes ini yang di sana juga ada. Tapi ya beginilah sobat-sobat kuda, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, semoga like dan komen. Bagi yang belum subscribe, segera di subscribe ya sobat-sobat kuda, agar saya bisa, dan juga komentarnya bila ada masukan dan saran untuk konten ini biar kedepannya makin maju. Oke sobat-sobat kuda, segini dulu video dari saya. Tetap sehat, tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.